Godek-godek dah lo sono, eh. Godek-godek lo, eh. Ayo dong, asap. Tengotrot, widih. 3,5 juta, guys. Ayo Madara, mama. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintana Kun, harganya murah. Kontaknya Rintana Kun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Naruto X Boruto Ninja Voltage ya guys. Dari kemarin-kemarin sebenarnya udah ada update ya, cuman gue lagi di luar ya, gue nggak di rumah, jadinya nggak bisa bikin videonya guys ya, nge-lag soalnya ya. Sekarang gue udah pulang ke rumah ya, udah nggak nge-lag lagi guys. Kita langsung lihat aja ya, ada apa yang baru di sini. Kalau nggak salah di mission ada yang baru ya, All Out Mission. Widih, ini gue belum sempat mainin sih. Kemarin-kemarin waktu pertama kali gue mulai mainnya bulan lalu, ini udah habis guys ya. Ini gue pengen cobain justru ya. All Out Mission nomor 11. Kita ngelawan Danzo dan C2 Dragon, ada Deidara di sana ya. Wow. Sekali pakai staminanya 5 ya. Ini gua belum pernah main sih guys. Ini ada stack 1 sampai stack 6 ya. Clear rewards ya. Wah, lumayan guys, dapat Shinobite cuy. Oke, jadi stack 1 udah kelar, kita lanjut ke stack 2 gitu ya sampai stack 6 ya. Kita lihat rewards-nya dulu yuk. Wow, ini apa sih, badge ya? Dapat badge ini ya, gue liat ada orang-orang badge-nya udah pakai yang ini sih ya, udah yang pelangi ya, biru rainbow. Kali 200, wow, dapet Shinobite 200 guys kalau SSS ya. Wow, ini sih bisa nggak gue ya, baru main sebulan udah bisa langsung SSS ya. Kalau nggak salah sih di sini ada aturannya ya, kalau nggak salah ya, ini ada ranking-rankingnya BACD SSS sama SS. Oke, kita rules-nya dulu ya. Kalau nggak salah ini ada ninja khusus deh buat mainin yang ini ya. Coba kita lihat ya, gue belum baca kemarin. Lawan bos pokoknya ya. Special Shinobi will be designed for its stake of the All Out Mission. Jadi setiap stake itu kita butuh Shinobi khusus ya guys. Oke, untuk yang kali ini di All Out Mission-nya, ngomongnya AOM aja lah ya, AOM nomor 11. Kita butuh yang ungu sama yang biru ya, bener ya. Ungu itu utility type, yang biru itu skill type. Oh, gue baru tahu tuh guys. Coba kalian komen di bawah ya, gue soalnya nggak tahu nih ya. Tipe-tipe Shinobi itu ada apa aja sih, kalau nggak salah warnanya kan banyak banget ya warnanya ya. Utility type itu yang ungu ya, kalau nggak salah si Kawaki gua kayaknya ungu deh. Ada yang biru itu skill. Oh, berarti skillnya lebih sakit mungkin ya. Kan ada stat-statnya gitu ya. Oke, jadi pakai yang ungu sama yang biru ya. Ini untung aja si Bandai ngasih warna di sini ya. Jadi gua tahu guys. Ya ungu sama biru. Oh, ungu sama biru dari stack 1 sampai stack 4 ya. Including Madara Uchiha reanimation. Oke. Oh, Madara reanimation itu untuk stack 5 guys. Lebih bagus katanya ya. Untuk Itachi Uchiha Anbu itu untuk stack 6. Wah, gila. Kalau nggak pakai Itachi Anbu bisa nggak nih ya stack 6 ya? Oke, limit break your card to enchant power of Jutsu attack. Oh, ini ada card-card juga yang khusus buat dipakai di sini ya. Wah, gua ada apa enggak tuh ya? Ya, ini clear rewards-nya. Kok ada yang bintang 6 guys? Wow, mantep ya clear reward-nya ya guys. Mantep. Mantep cuy. Wih. Wah, gila ya, keren ya. Ya sudah lah ya, kita langsung tes aja lah ya. Stack 1 ya. Tapi sebelum kita tes, ya gue mau lihat gacanya dulu guys. Kalau nggak salah ada yang baru ya gacanya ya. Cuma nggak ada hero baru sih. AOM Summon di sini ya. Oke, ada Danzo, ada waduh Naruto Sagemot ya. Itu yang di atas tengah gue udah punya ya. Wah, ngelek. Oh, enggak ngelek. Nah, ini gue udah punya nih guys yang ini ya. Semoga aja nggak dapet ini. Gue pengen gacha sih, penasaran. Di sini murah banget sih. 150 Shinobite itu 10 kali ya. Tuh, ada gacha lagi yang baru, yang lainnya kah? Nggak ada ya, ini yang lama-lama semua ya. Ada tiket kah? Kita buka tiket dulu ya. Kita buka-buka tiket dulu guys. Wow, ada 10 tiket tuh ya. Kita hajar langsung nih. Ya, kita buka ini dulu ya. Ayo kodok. Kodok. Kalau keluar asap sih gue seneng banget sih. Soalnya itu minimal, aduh gak keluar asap guys. Oke, apa ini? Rare. Wih, keren ya Naruto. Oke, rare lagi, busuk banget. Ini lebih busuk lagi. Yes, Naruto udah punya.
Wow, very rare, lumayan very rare. Dapat apa ini very rare? Ah, udah punya Karin. Di Karinnya di sini cute banget ya. Ini lagi ngomong sama Sasuke kali ya, makanya cute gini ya. Ya artnya bagus ya, Bandai gitu loh ya. Ya Bandai artnya bagus guys, very rare. Apa ini? Ciluk mbak, Gara. Oh, udah punya kayak ini. Eh nggak tahu ya, ini Gara ini udah punya belum ya? Kayak kemarin gua dapat Gara juga banyak soalnya. Oke. West Boruto. Wah, yang ini gua belum punya nih kayaknya nih. Wih, keren ya. Ini yang mana ya? Rasengan terus ditendang sama dia, guys. Keren juga ya. Wih, Neji. Ah, kan belum punya tuh gua Boruto yang itu, ya kan? Naruto-nya yang itu juga gua belum punya ya. Oke, lumayan ya. Lumayan, guys. Lumayan, guys. Oke, kita langsung aja ya sebelum kita coba AOM. Nah, kita gacha ini 10 kali ya buat hiburan guys ya. Buat hiburan sambil nunggu banner baru dan karakter baru ya. Oke, ini murah sih 150, tapi nggak murah-murah banget sih. Ya, semoga ya dapat ya. Ya, ini iseng-iseng berhadiah ya. Oke, kodok. Wis. Wis. Godek-godek dah lo sono, godek-godek lo. Ayo dong, asap. Trot, widih, ada asapnya guys, minimal ER lah ya, ada asapnya ya, ER lah minimal, come on. Bandai, Danzo, lumayan sih ya, Danzo gua belum ada ini skillnya, very rare, lumayan, woo, very rare lagi guys, ya jangan very rare semua ya Bandai ya. Wah Naruto, wih keren, ada Kurama guys, karena ini kayak gua juga belum punya nih ya, wah lumayan kan tuh. Murah, wih di very rare lagi guys. Lumayan ya dapat skill. Dapat skill-skillnya lumayan. Wow, ini juga belum punya kayak gua nih. Ah, belum punya guys. Gila Hashirama yang reanimation ya, lumayan tuh. Wow, ER guys. Ya udah gua duga sih kalau ada asap pasti minimal ada ER lah. ER siapa ini? Aduh dupe. Aduh, slow banget gue. Aduh, bete, bete gua. Dupe, 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 dupe. Tapi arta keren ya. Arta keren. Oke, very rare. Boom, Mami Tsunade udah punya ini ya. Keren ya artnya ya. Gue demen banget sih artnya ya. Bener-bener original ya, keren. Gila very rare semua nih. Hah? Tunggu deh. Ini jangan-jangan very rare semua guys gacanya. Wih, skill Danzo lagi keren. Gila tangannya lihat tuh ya. Gila saringannya banyak banget, cuy. Oh enggak ternyata ya, gue kira very rare semua guys, ada yang rare juga. Ya, boom. Nah, ini mah gue nggak bakal pakai sih. Oke, very rare lagi. Mbak, wih Sasuke, Sasuke-nya yang ini ya, keren keren keren. Gue belum punya nih guys. Wow, banyak kartu yang gue belum punya ya. Ya namanya gue juga baru main ya. Oke, rare, nah, ini pasti busuk lah. Ah, dia lagi capek deh. Oh, tapi ini isinya emang ini ya. Yang ada di ini semua ya, yang ada di gambar banner depan ya. Oke, Raikage. Ini belum punya kayak ini ya. Wow. Wih, dapat apa ini? Oh, dapat untuk exchange. Oke, oke. Wow, banyak yang new ya. Mantap, guys. Eh, ternyata gua belum punya yang ini. Ternyata gua belum punya, guys, Six Tail. Power manifested money, ah lumayan lah ya. Oh, Tsunade ini juga belum punya ternyata. Wow, lumayan sih ya. Waduh, nextnya 300 guys. Oga lah ya, 300. Oke, kita ke exchange bentar ya guys. Nah, di sini yang Shinobi Cultivation Mission Point exchange. Ya, gue udah cek ya, ternyata belum ada ini guys. Belum ada, apa namanya, belum ada soulnya si Boruto sama Kawaki ya. Bener kan ya, belum ada ya guys. Ya, aduh, kapan Boruto sama Kawaki karma gua jadi GG nih kayak gini Bandai. Kira-kira keluar kapan guys? Coba tulis di kolom komen ya. Harusnya bukannya udah 1 bulan ya? Atau belum bukan udah harusnya udah keluar soalnya ya hero game-nya maksudnya ya. Tuh, gua cari nggak ada tuh si siapa? Kawaki sama si Boruto karma ya. Kacau deh. Oke, ini apa sih? Gua belum punya nih. Ambil aja lah ya. Murah guys, 300 doang. Nah, ini mah ambil-ambilin aja ya. Lumayan ya kan skill. Oh, yang ini nih ya, all out mission summon medal exchange guys.
Oke, kita bisa tuker ini semua ya. Wah, Naruto, wow. Keren, keren, keren. Widih. Perlunya 30, guys. Berarti gue mesti gacha 2 kali lagi ya, 2 kali multi lagi ya buat dapetin skill Naruto ya. Oh, cuman ini doang. Ya gue enggak tahu sih Naruto yang ini bagus apa enggak ya. Kalian tulis aja komen di bawah ya. Bagus apa enggak nih, guys? Eh, tapi ini very rare ya kartunya ya. Bukan extremely rare, guys. Apa skip aja kali ya? Gue takutnya minggu depan ada yang baru soalnya. Ada hero baru, sayang banget ya kalau misal gue habisin di situ. Oke, kita langsung aja ke all out mission ya. Fortress Battle. Oke, kita Fortress Battle dulu ya. Di sini katanya kita mesti pakai yang ungu ya, ungu, guys. Ungu, berarti kita pakai dia dong. Boruto pakai. Nah, gini kali ya. Nah, gini ya. Itu gua pakai Boruto biar itu aja sih ada link threads-nya itu, guys. Biar kawaki gua jadi GG ya. Oke, ini Fortress ya. Fortress. Boom. Nah, gua demennya pakai kawaki gitu ya. Skillnya bisa langsung AoE satu map soalnya, guys. Keren banget. Boom. Lihat tuh. Satu map langsung mati semua, cuy. Ya, ini by the way skill-skill biasanya udah gua naikin nih levelnya nih. Jadi sakit. Nah, kan sakit, cuy. Nah, nah. Boom. Wah, ini baru stack satu aja udah lumayan agak keras ya. Mampus kau tuh. Aduh, kena listrik gue. Wah, diapain gue? Eh, wait, 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 Boruto, jangan mati. Tuar. Gila. Stack satu aja udah lumayan berat, coy. Wih, kawaki gua 400.000, eh. Mantap HP-nya. Gede, cuy. Oke. Oke, satu lagi ya defense-nya ya. Enak banget kan tinggal AoE-AoE, guys. Yamada. Oke, udah kelar. Tinggal boss, guys. Tinggal boss. Danzo, mau kemana kau? Wih, 1,6 juta. Wah, nyata gampang ya, stack 1 ya. Les kawaki ya, keren banget ya. Oke, skornya. Overall score. Score rank increase. Oh, jadi D, guys. Hadiahnya tuh ya. Oke, base score 7500. Ternyata ada base score-nya juga ya. Dan ini bisa diulang ya, guys. Kita bisa masuk lagi sih. Oke, kita lanjut ke ngelawan C2 Dragon ya. Deidara, guys. Giant Boss Battle. Ini gue belum pernah sih. Oh, pakainya satu doang. Oke. Ungu ya. Ungu. Nah, lo ungu. Eh, ngomong-ngomong kok kawaki gue nggak ada, guys. Ah, kawaki gue nggak ada sama Boruto. Tunggu, gue jadi bingung nih. Jangan-jangan yang ninja yang kita pakai di Fortress Battle udah nggak bisa dipakai lagi di Giant Boss Battle gitu ya? Bener nggak sih? Kok aneh sih? Hero-hero gue pada hilang semua, guys. Hah? Tinggal sisa ini doang? Wah, ini sih lucu loh. Gue mau nggak mau gue pakai dia dong, Madara Uchiha dong. Wow, lawan Deidara, coy. Keren-keren. Weh, sabar. Waduh, cupu dong ini. Gue mah, Madara gue mah nggak gitu jago. 3,5 juta, guys. Ayo Madara. Mama. Damage-nya kecil amat. Anjir. Wah. Wah, ini sih kalah nih. Wah. Kacau, guys. 4.000 damage-nya. Atau gitu tadi gue pindahin dulu equip-nya ya ke si Madara ya, dari si Kawaki ya. Ini Madaranya tuh belum gue GG-in ya tuh, cukup banget. Aku masih belum ngerti sih kenapa Kawaki, Boruto dan Itachi gua nggak bisa dipakai sini yang reanimation ya. Hmm.
Waduh, 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 gawat coy. Ya, 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 ya. Gak ada damage-nya ya. 300 ribu doang, guys. Gila. Kapan matinya nih? Eh, dia darah. Satu menit lagi, guys. Wah, nggak keburu sih. Ini kita bisa lanjut nggak ya? Satu menit lagi, cuy. Aduh, anjir, anjir, nggak ada damage-nya gua. Soalnya Madara yang ini gua kagak naikin. Gua naikinnya Madara reanimation soalnya. Wah, gua nggak ada cakra lagi, cuy. Parah, parah, parah. Kena habis ada ninja-ninja ginian. Eh, Madara. Oke, gua nabung sampai ulti aja deh. Wah, 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 wah. Trot. Ayo, main kipas, main kipas. Main kipas. Terus. Oke, 400. Ulti lagi sekali lagi. Tuar, 300.000. Lumayan lah ya. Lumayan dibandingin enggak. Ora, ora, ora. Bos, bos. Ah, gila, cuma kurang 1,3 juta doang gue. Kayak gini felt apa bisa lanjut lagi nih, gue nggak tahu sih. Ya gue belum pernah soalnya. Coba kita lihat ya. Time's up. Felt, oh felt guys. Berarti kita mesti bunuh ya. Ya ternyata felt ya guys, skornya 0 ya. Jadi kita emang mesti bunuh si Dedara ini ya. Cuman yang gue bingung kenapa karakter gue yang udah gue pakai di sini di Fortress Battle nggak bisa dipakai lagi di Giant Boss Battle ya. Berarti di Fortress Battle ini bisa diulang ya. Mungkin nanti gue pakai hero-hero yang lainnya buat di Giant Boss Battle bisa pakai si Kawaki kan. Soalnya special Shinobi type-nya ungu tuh. Harusnya gue pakai Kawaki di situ guys. Bener kan? Nih. Tuh, antara pakai Kawaki gue nggak pakai dia kan ungu juga nih ya Itachi Reanimation. Ya kalau nggak Madara yang inilah. Kalau yang ini cupu banget gue. Lihat tuh powernya cuma 82.000 guys. Yang ini masih lebih mending cepeceng ya. Tapi kalau nggak pakai ini sih harusnya ya. Ya nantilah ya. Pas nge-live lah ya besok-besok ya kita lanjut ya guys. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya. Naruto X Boruto Ninja Voltage. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe kalau kalian belum. Kita ketemu lagi berikutnya sore ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.